Halo guys, balik lagi bareng geng 3A. Kali ini seperti janji kita mau bikinin konten untuk Gecko kita. Nih, dia ada di sini guys. Nah, seperti kalian tahu video-video sebelumnya itu kita ada kasih video cara setup kandang Gecko, dan itu tuh kandangnya masih kecil banget ya guys. Dan ini Gecko kita sudah semakin gede karena umurnya sekarang udah 1 tahun 3 bulanan ya, dan dia tuh udah hampir nggak muat guys di kandang yang lama. Ya masih muat sih sebenarnya, kayak sebenarnya masih oke kalau untuk Gecko sebesar ini ya di kandang yang lama. Nih kita kasih lihat fotonya kandang lamanya ya, dan dia sebenarnya masih oke di situ, cuman ya kita mau kasih dia better life ya, kita mau kasih kandang yang lebih baik, yang lebih luas, sehingga dia nanti bisa jalan-jalan di kandang barunya dengan lebih leluasa. Dan juga kita mau upgrade kandangnya karena yang lama itu sebenarnya tutupnya cuman kayak kaca gitu ya guys. Jadi walaupun Gecko ini nggak bisa manjat, cuman gua agak-agak takut aja sih, takutnya ada binatang lain yang masuk atau dia kejatuhan sesuatu ya. Kadang-kadang karena gua taruhnya di bawah lemari pajangan, jadi takutnya ada sesuatu yang jatuh ketimpa Gecko-nya. Jadi kita cari kandang yang ada tutupnya. Dan ini dia kandang barunya Gecko, kita udah dapat. Dan ini itu adalah tipe kandang Gex ya guys, tipenya L yang CR. Jadi kalau kalian mau beli kandang untuk reptil, itu sangat direkomendasikan kalian pakai kandang Gex namanya. Itu jadi khusus buat reptil, dan dia ada dua tipe, bisa Gex yang CR seperti ini atau yang pendek, dan satu lagi itu yang tinggi ya. Jadi tapi kalau untuk leopard Gecko disarankan untuk pakai yang CR seperti ini, karena dia sebenarnya tidak butuh yang terlalu tinggi, karena dia bukan binatang yang manjat-manjat ke atas gitu ya. Dan dia memang tidak bisa manjat di kaca seperti tokek. Kalau tokek kan kaki, tangan dan kakinya tuh ada kayak lengket-lengketnya, jadi dia bisa manjat di kaca ya. Kalau Gecko tuh nggak bisa. Jadi cukup kandang yang ceper seperti ini sudah sangat oke buat dia. Tapi kalau kalian mau beli yang tinggi juga nggak masalah sih. Misalkan kalau kalian mau dekor-dekor tuh terserah aja. Dan ini kita pakainya yang luasnya, yang tipe kandangnya tuh yang L ya, yang ukuran L. Karena yang buat Gecko ini ada, kalau nggak salah ada 4 tipe ya guys. Jadi yang S, yang small, medium, large, sama satu lagi tuh yang LL. LL itu yang gede banget. Tapi kita cukup yang L aja karena udah berkali-kali lipat ukuran badannya dia. Dan ini tuh kapasitas luasnya, nah ini ukurannya guys. Jadi 40 kali 25 kali 18 ya. Jadi lebarnya itu atau panjangnya ya, panjang dari sisi sini ke sisi sini itu 40 cm, dan dia punya lebar dari sisi sini ke sisi sininya itu 25 cm dan tingginya itu 18 cm ya. Nah, ini kalian penting tahu ukuran kandangnya, karena nanti kalau misalkan kalian mau beli kayak hidden cave-nya atau tempat makannya dan atribut lain yang kalian mau taruh di dalam kandang, jadi kalian bisa ukur-ukur dulu ya supaya nggak kekecilan atau kegedean. Dan untuk volumenya sendiri dia bisa 16 liter ya guys ya, tapi kita sih nggak ngitung volume karena volume biasanya kalau kalian mau pakai buat aquarium ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung shoot kandangnya ya. Dan di video kali ini kita juga mau setup, jadi nggak sekedar review kandang Gex-nya aja, tapi kita mau setup untuk kandang barunya Gecko ya. Kita mau taruh substratnya dan nanti kita setup juga untuk hidden cave-nya, dan kita akan pindahin Gecko-nya ke kandang baru. Jadi kalian pastikan tonton sampai habis, dan di bagian akhir video kita akan kasih beauty shoot ya part Gecko kita ya. Oke guys, dadah. Oke guys, ini dia kandangnya kita mau shoot dari dekat ya. Jadi untuk kandang Gex ini kita pilih yang merek Nikita ya guys. Nih kalian bisa lihat labelnya, Nikita Glass Reptile Home 2 yang large ya. Ini size-nya 40 x 25 x 18, volumenya 16 liter. Jadi untuk tipe kandang seperti ini, yang umum ada dua tipe, yaitu Nikita sama Gex. Merek ya, bukan tipe ya, sorry. Yang Gex itu lebih mahal ya guys ya, tapi Nikita ini gue senangnya dia tuh ada list hitam seperti ini di pinggir. Kalau yang merek Gex tuh dia nggak ada list seperti ini, jadi dia langsung kayak sambungan lem gitu. Gue sih lebih seneng yang Nikita ya. Bukan karena lebih murah, tapi karena desainnya gue lebih seneng sih, ada listnya hitam ini. Terus pastikan kalau kalian membeli, itu kalian beli yang ada tutup seperti ini, karena dijual juga yang tanpa tutup ya. Terserah kalian sih, walaupun menurut gue kalau untuk piara leopard Gecko sebenarnya nggak perlu tutup. Tapi kan mungkin kalian misalkan piara untuk yang binatang lain ya, tarantula atau ular, dan itu bahaya kalau misalkan nggak ada tutupnya. Jadi lebih baik kalian cari yang ada tutupnya. Harganya mungkin beda-beda dikit doang sih, mungkin beda 50 ribuan. Oke, seperti ini. Dan tutupnya tuh praktis karena dia ada pengunci seperti ini guys. Gua akan shoot dari dekat ya. Nah, dia ada kuncinya seperti ini. Jadi ini bisa dibuka dan ini bisa dikunci. Nah, terus dia juga bisa dibuka sepenuhnya seperti ini. Oh ya, tadi selain kunci untuk pintu kecilnya, dia ada kunci yang di sini ya. Nih, ini kita bisa buka seperti ini guys. Gua kunci dulu.
Nah, kita bisa buka yang lebih gede seperti ini. Jadi kalian bisa cuci juga ya. Dan itu bahan tutupnya adalah plastik, jadi kalian bisa cuci. Oh ya, kalau untuk kaca gexnya sendiri, ini dari kaca ya guys. Jadi hati-hati, jangan sampai kebanting karena dia kacanya sebenarnya cukup tipis ya. Ini yang menyebabkan dia nggak terlalu berat. Jadi kacanya tuh cukup tipis dan memang tidak didesain untuk akuarium ya kayaknya ya. Walaupun sebenarnya bisa juga sih kalau kalian pakai yang gex yang agak tinggi ya. Ini kan yang ceper ya, ada gex yang tinggi itu sebenarnya buat akuarium masih oke sih. Dan ini bisa juga buat kura-kura ya guys ya. Oke, sekarang kita mau setup aja kandangnya. Ini masih kosong, kita buka dulu ya. Kita buka tutupnya seperti ini. Nah, kita mau taruh macam-macam nih. Kita mau isi substrat, kita kasih hidden cave, tempat makan, tempat minum, dan sedikit hias buat si gecko. Oke guys. Oke, seperti biasa kita mau kasih substratnya yaitu kokopit ya guys. Nah, untuk penggunaan kokopit ini sebenarnya banyak kontroversi ya. Ini gua kasih lihat dulu. Ini kokopitnya, kita udah beli lagi. Dan penggunaan kokopit atau serbuk halus dari kelapa, dari batok kelapa ya, ini banyak kontroversi karena banyak yang bilang katanya takut kemakan geckonya sehingga bikin penyakit ya, penyakit yang istilahnya tuh infection ya, atau susah buang air besar mungkin ya. Tapi so far sih kita pakai kokopit ini udah hampir udah setahun lebih ya, itu aman-aman saja, gecko kita masih lahap makan, masih gemuk, terus buang airnya juga lancar dan bagus. Jadi menurut gua sih balik lagi ke selera aja. Memang kalau mau yang aman ya kalian kasihnya kertas aja ya atau karpet reptil, itu udah yang paling aman. Tapi kalau gua prefer tetap pakai kokopit karena gua mau display kan, mau pajang juga, jadi lebih bagus pakai ini. Dan gua kalau kasih makan itu selalu kita suapin ya, ataupun kalau enggak dikasih wadah dan kita liatin, jadi nggak sampai si geckonya tuh makan dari kokopit. Dan walaupun nanti geckonya mungkin jilat-jilat ada ketelan sedikit, menurut gua sih akan keluar lewat pencernaan dia karena dia terbuat dari bahan yang bisa dicerna ya, dari bukan kayak plastik atau apa gitu. Ya balik lagi terserah kalian, kalian mau ngikutin yang mana. Kalau gua sih tetap pakai kokopit ya. Oke, ini ada sisa kokopit yang lama, gua mau pakai dulu, taruh aja langsung di sini. Dan ini karena kandangnya lebih besar dari yang lama, pastinya kita butuh kokopit yang lebih banyak ya guys. Kita buka satu lagi ya. Oke, kita ratain dulu kurangnya. Dan yang gue suka juga kalau pakai kokopit ini kotorannya sama sekali nggak bau ya guys. Kayak gue bisa sampai sebulan gitu baru ganti, itu pun nggak bau ya. Jadi karena gecko tuh nggak tahu nih semua gecko atau gecko gue aja ya, itu dia selalu kayak buang kotoran tuh di satu sisi aja guys. Jadi kayak ada toiletnya dia gitu loh. Coba yang punya gecko komen ya, gecko kalian gitu juga nggak? Kayak buang airnya tuh rapi gitu. Jadi kita bersihin kandangnya juga enak banget. Oke, gue akan tambahin sedikit lagi ya. Oke, cukup ya. Jadi kalau gecko ini substratnya nggak perlu dalam-dalam karena dia sebenarnya bukan binatang yang suka gali-gali ke dalam gitu ya. Jadi asal menutupi saja supaya kalau mau bersihin gampang. Oke guys, terus kalian bisa ratakan seperti ini. Ya kalau untuk dekor kandang sih selera aja ya. Nah ini kita akan pakai, ini tuh hidden cave yang dari kandang lama ya guys. Kita belum beli yang baru, jadi masih pakai hidden cave yang lama dulu. Oke, kita taruh di pojok aja seperti ini. Gue ada dua kayu rasa mala, ini sisa waktu bikin aquascape ya. Sebenarnya kurang bagus ya, harusnya pakai kayu yang agak gede, tapi gue belum beli. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan redekor ulang lagi ya kandang geckonya, tapi sekarang pakai yang ini dulu. Gimana ya ini? Nah terus gue ada buah pinus guys, karena sekarang lagi Natal, jadi biar ada nuansa-nuansa Natal sedikit, kita kasih buah pinus. Dan ini ada daun-daunan plastik. Oke, gitu aja. Terus ini kita kasih tempat minum sama tempat makannya ya. Mungkin di... Oh, gue kayak kebalik guys. Ini ada labelnya Nikita. Jadi kalau buat display gue agak kurang bagus. Dan gue agak males ngelentek-ngelentek bersih-bersihin sekarang. Jadi mungkin ini kita balik aja ya. Jadi kita taruhnya di sini. Ya ini gak usah rapi-rapi banget karena nanti pasti hancur dengan gecko ya guys. Karena dia kalau kandang baru atau baru dicuci ya, dia tuh biasanya kayak masih stres-stres dan dia akan ngancurin kandangnya. Bakal jalan kesana kemari, diaur-aurin. Ya jadi kita kayak gini aja. Tempat makan taruh sini lah ya. Oke guys, jadi ya gini aja. Nih gue bakal zoom ya buat kasih lihat kalian. Thank you.
Oke guys, sekarang kita pindahin geckonya ya ke sini ya. Halo, ini dia raport gecko kita. Namanya Gek guys. Halo, jangan lupa subscribe. AdSense-nya buat beli jangkrik. Oke guys, kita taruh ya. Dan dia pasti akan beradaptasi dulu secara kandang baru. Halo, welcome. Oke, kita biarin ya. Gue akan biarin shoot seperti ini. Kita lihat, dia pasti beradaptasi. Pasti akan stres-stres dulu ya guys. Masuk dulu. Oh, si Gecko kok di sorot lampu tuh dia kegoa, say.